Eli, 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 Eli. Nih, kalau permainnya ini Bagong, Heli, Kuni. Ini yang punya anak Kuni. Ini performa Heli. Heli, Kuni. Kandangnya, sini ya. Luas. Lihat, nempel terus ini kak. Poni. Pakai ember, ya. Untuk pandangnya di sini, kita lihat mimpinya. Kita lihat di sini bajunya di hitam itu. Lihat deh, masih dipercanda terus dikit-dikit. Bunny, sama hawanya dipindahin, bayinya padahal punya bukan induknya tapi dia mindahin keluar, sama induknya dimasukin lagi. Ya. Emot. Kita lihat apakah dia jantan atau betina. Sepertinya jantan karena jarak ini sama ini jauh, jarak kelamin sama anusnya. Prediksi jantan. Taruh kembali ini induknya. Bunny, pinjam babynya sebentar. Ini Heli, Bogo, Bunny yang sedang nyusuin Bogo, betina Heli jantan, Bunny yang betina yang lagi lahirin. Untuk kandang bisa dilihat pakai ruangan, alaskannya masih ada tanah. Lihat ini lubang-lubang, dia korek-korek sampai bentuk-bentuk anjir gini tanahnya. Tadinya rata. Ya, itu sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Yang rusuh ini, yang kalau ngelahirin ini, kalau saya masuk bisa robek-robek baju saya, digigitin sama dia.
visual dari dalam rumah. Tembus lewat pintu. Untuk kandangnya tadi ada bayinya di belakang pintu. Ya, kalian bisa lihat semua baju saya kotor akibat bermain sama burung-burung saya. Sebab kandang otak saya masih pakai alasnya pakai tanah, jadi setiap hari kalau masuk pasti gini hasilnya.